Yo, kali ini adalah video orang gabut dan orang kunyol di jalan raya dan juga kecelakaan yang sungguh menarik. Langsung saja cekicrot. Di video pertama ada orang yang sangat gabut untuk menyeberangkan motornya dari satu sisi ke sisi lain dengan melewati sungai. Ini benar-benar konyol sih, guys. Mamam tuh motor nyemplung. Selanjutnya diperlihatkan orang yang goblok lagi ngangkat atau standing, dan ujung-ujungnya ya kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya ada pengendara sepeda yang tidak melihat ke depan. Begitulah nasibnya. Tidak kalah konyol yaitu ibu-ibu yang sedang belajar membawa KLX Mini, dan lihat saja. Selanjutnya diperlihatkan rider yang lagi tidak stabil atau tidak bisa seimbang di motornya. Tapi beruntung, dia masih selamat. Inilah yang terjadi jika kalian lupa minum aqua. Astaga, tai. Ini seharusnya sepeda tidak mengikuti jalur ini sih. Dan tiba-tiba ya. Kasihan si bapak. Inikah yang disebut jodoh? Wing. Lagi lihat tai di jalan jadi ya tersangkut kayak gitu. Turn. Lah, kok hilang? Gak kalian berpikir diri kalian gabut? Lihatlah ini. Sumpah, jangan kayak gitulah. Inilah yang terjadi jika kalian mengikuti kendaraan terlalu mepet, cuy. Ya, mungkin sekian dulu videonya. Jika bagus, saya akan bikin part selanjutnya. Dan don't forget to click like, comment, share, and subscribe. And see you next video. Bye-bye.